Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik unit 1 Satuan Narkotika Polres Kampar, terungkap satu paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pemuda warga Desa Terantang berinisial AI 26 tahun dan ZW 28 tahun merupakan milik pelaku ZW yang didapati dari seseorang yang dibeli seharga Rp1.200.000. Selain itu, pelaku ZW juga mengaku narkotika tersebut ia beli untuk digunakan sehari-hari dan saat dilakukan penggerebekan oleh petugas, ia bersama temannya baru saja usai menggelar pesta narkoba. Saat ditangkap itu apa yang ditemukan petugas? Satu buah paket sabu dalam kotak kotak rokok Yumil. Ini dari mana kamu dapatkan sabu ini? Di Wawan Sendra, Pak. Itu berapa kamu beli? Rp1.200.000. Dan rencana mau diedarkan kemana aja nih? Dipakai sendiri, Pak. Selain untuk kau pakai, kau edarkan kemana? Nggak ada diedarkan, Pak. Pakai sendiri, kadang sama teman. Seperti berita sebelumnya, Satuan Narkotika Polres Kampar Minggu pagi mengamankan kedua pemuda warga Desa Terantang. Keduanya diamankan dalam sebuah penggerebekan di salah satu pondok yang ada dalam perkebunan sawit milik warga. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.